Halo teman-teman, jumpa lagi bersama kami dalam program pembelajaran bahasa Pijin Tok Pisin. Pada tutorial sebelumnya, kita telah mempelajari tentang arti dan bentuk-bentuk penggunaan dari kata dispela. Pada pertemuan kali ini, kita akan coba membahas putar grammar Tok Pisin melalui postingan-postingan yang ada di sosial media. Kita akan coba untuk membedah grammar Tok Pisin dari sebuah postingan yang ada di Facebook dan kita akan langsung melihat pengertian dari postingan tersebut. Di sini ada sebuah akun yang bernama Bomai Whitney yang berasal dari negara Papua Nugini, yang di mana di sini dia mengupload sebuah postingan yang cukup bermakna juga pesan yang terkandung di dalamnya. Jadi kita akan coba untuk membahas Grammar Top Pisin melalui postingannya ini. Nah, di sini kita screenshot saja bagian yang penting dari postingan ini dan langsung saja kita bedah postingannya melalui screenshot. Pada postingan ini tidak dijelaskan dengan detail terkait di mana lokasi tempat yang ada pada foto, tapi kayaknya ini adalah foto dari sebuah daerah di Provinsi Simbu, yang ada di negara Papua Nugini. Provinsi Simbu itu, nama ibu kotanya Kundiawa. Provinsi ini letaknya di daerah pegunungan Papua Nugini. Namun sebelum kita kupas grammarnya, mari kita baca dulu postingannya. Pada postingan ini tertulis, Papa blow Ground Katimbus, Nawokim Maklos Kelim One Time Family, Lo Planim Kai Kai. Dispela Mak Imin Olsem, awesome, Man Omeri, Mas Istap Inside Lo Mak Blo Ol, Nanoken Kalap Naraun Nabaut Lo Garden. Dispela Mak Igat Mowok Olsem awesome, Holim Ground strong Lo Time Bilong Rain, Stopim Kau Kau O oh Baby Sapos Ol Roll Lo Garden. Long Simbu, Igat Tok Bokis Olsem, awesome, Stop Inside Lo Mak Blo You. Dispela ting -ting Ikam Lo Garden. You must look out good banis blow you, so you buy in a hang na stil. You must school good, kisim him no plus a na stop one kain awesome, narapla. You walk bisnis, business, or narapla something, I'm business blow you, so walk good. Suppose you know walk good, garden by no got kai kai. You buy abrusim level blow lesman man or merry, low house line blow you yet. Jelas nabi ruap asin, by kamap lo all less man merry. Allas man merita sol save tingting all awesome, sem, ansa blo problem blo all, ista puan time narap lain, or memba blo all. Happy weekend. Baik sekarang mari kita bedah postingannya. Pada kalimat pertama di sini dia tuliskan, papa blo ground katim bus, nawoki mak los kelim family lo planim kai kai. Nah, teman-teman masih ingat kan? bahwa pada tutorial sebelumnya, tepatnya pada tutorial materi tentang long dan bilong, di situ telah kami jelaskan bahwa arti dari kalimat papa ground atau papa bilong ground itu artinya bisa tuan tanah atau pemilik tanah atau tuan pemilik tanah. Jadi maksud dari kalimat Papa Blograun Katimbus di sini adalah pemilik tanah menebang atau membabat hutan. Maksudnya untuk membuat kebun. Kemudian, Nawokim Maklos One Time Family, Loplanim Kaikai. Artinya, lalu membuat petak-petak atau bedeng-bedeng untuk dibagikan ke anggota keluarga guna menanam berbagai tanaman-tanaman. Kata 'mak' di sini, kalau diartikan ke bahasa Indonesia, itu artinya bisa tanda atau penanda. Namun, kalau di Indonesia, penanda-penanda seperti yang ada pada foto ini biasa disebut dengan istilah petak-petak atau bedeng-bedeng. Begitu bisa dipahami, ya. Jadi, untuk kalimat pertama di sini, bisa kita terjemahkan seperti ini. Pemilik tanah membabat hutan lalu membuat petak-petak untuk dibagikan ke keluarga guna menanam tanaman. Kata dibagikan ke keluarga di sini, kalau kalian mau menerjemahkannya menjadi dibagi dengan keluarga atau dibagi bersama keluarga juga bisa. Karena di sini penulis menggunakan kata one time. Namun di sini kami terjemahkan saja dengan kata dibagikan ke keluarga karena maknanya sama saja. Dan ini sengaja kami terjemahkan begini agar kalian tidak terlalu terpaku pada arti kata per kata, dan dapat menerjemahkan berdasarkan makna per makna kalimat. Oke, bisa dipahami ya? Baik kalimat ini kita pindahkan ke halaman tersendiri. Kemudian kalimat berikutnya ditulis, Displamak, Imin Olseman, awesome Omeri, oh Mas Istab Insight Lomak Blool, Nanoken Kalap Nabaut Lo Garden. Artinya di sini, petak-petak atau bedeng-bedeng tersebut dimaksudkan agar orang-orang, baik pria maupun wanita, harus tetap berada di dalam petak-petak milik mereka sendiri dan jangan melompat atau berjalan sembarangan di petak atau di bedeng-bedeng milik orang lain yang ada di kebun tersebut. Kata imin olsem itu bisa diterjemahkan dengan petak-petak tersebut dimaksudkan agar. Lalu kata man omeri di sini, bisa kalian terjemahkan saja dengan kata orang-orang. Kata omeri, atau Manna atau Man Mary itu bisa kalian terjemahkan dengan orang-orang atau masyarakat. Kemudian kalimat masih stop inside loak blue all nanoken kalap narawan nabaut lo garden. Kalimat masih stop inside lo mak blue all artinya adalah harus tetap berada di dalam petak milik mereka. Kata lo yang ada di sini adalah singkatan dari kata long, dan kata blo di sini adalah singkatan dari kata bilong. Kalau ada yang belum paham, silakan tonton kembali video tutorial dasar part 14, terkait berbagai singkatan-singkatan kata dan kalimat, yang sering atau umum digunakan dalam percakapan-percakapan Tok pisin sehari-hari. Sebab sudah dijelaskan di sana. Kemudian kalimat selanjutnya, Nanoken kalap nabaut low garden. Artinya adalah, dan jangan melanggar serta berjalan sembarangan di kebun. Kata noken kalap itu, bisa kalian terjemahkan dengan jangan melanggar, atau jangan memanjat, atau melewati petak-petak yang telah dibuat tersebut. Lalu kalimat narau nabaut lo garden itu, artinya bisa serta berjalan-jalan sembarangan, atau melintas sesuka hati di dalam kebun. Kemudian kata garden di sini, ini adalah bahasa Inggris yang si penulis gunakan dalam postingan ini. Kalau dalam topisin Pisin, kebun itu disebut garden. Jadi, untuk kalimat kedua ini bisa kalian terjemahkan seperti ini. Petak-petak tersebut dimaksudkan agar orang-orang harus berada tetap di dalam petak milik mereka, dan jangan melanggar serta berjalan sembarangan di perkebunan. Bisa dipahami, ya, kita pindahkan lagi hasil terjemahan ini ke halaman yang tadi, dan semua hasil terjemahan akan kita susun di sini. Baik, kita lanjut ke kalimat berikutnya. Dispelamakigat mowok awesome, holim ground strong low time blow stopim kauko kau o oh sapos all roll low garden. Kalimat mowok olsem di sini bisa kalian terjemahkan dengan petak atau pembatas-pembatas tersebut juga memiliki fungsi sebagai. Lalu kalimat holim ground strong itu memiliki arti sebagai menahan tanah dengan kuat atau penahan tanah dengan kuat dan lain-lain. Kemudian, kalimat "lo time belong rain" itu diterjemahkan dengan "di saat atau di waktu musim hujan". Kalimat "time belong rain" itu artinya musim hujan. Kalau musim panas, "time belong sun"; musim salju, "time belong snow"; musim angin, "time belong wind". Jadi, pada postingan ini ditulis "time belong rain" artinya musim hujan. Lalu tanda koma di sini, maksudnya bahwa fungsinya bukan cuma sebagai penahan tanah saja, ada fungsi lainnya lagi, yaitu stopim kau kau oh baby, sapos sapos roll roll low garden. Artinya bahwa fungsi lainnya lainnya untuk untuk menahan atau ubi ubi, atau anak kecil kecil balita balita, mereka terguling terguling kebun. kebun. Kata kau kau itu artinya umbi-umbian, seperti ubi lain petatas, dan lain-lain. Sapos, jika atau kalau, atau apabila. All roll, mereka terguling, atau tergelincir long garden, di kebun. Bisa dipahami ya? Kata rain di sini adalah kata bahasa Inggris yang digunakan oleh penulis. Kalau di dalam Tok Pisin, kata hujan itu penulisannya rain seperti ini. Jadi arti dari kalimat ini, bisa kalian terjemahkan begini. Petak tersebut memiliki fungsi juga sebagai penahan tanah di saat musim hujan, menghentikan ubi atau balita, jika mereka terguling di kebun. Baik, kita lanjut lagi. Long simbu, igat tok bokis olsem, awesome, stop inside lomak mak blow you. Kata long simbu, artinya disimbu. Igat tok bokis olsem. Awesome. Ada kata kiasan atau peribahasa begini. Tok bokis itu, artinya bisa kata kiasan atau ibarat, atau peribahasa, atau perumpamaan, dan lain-lain. Persamaan kata dari tok bokis ini, adalah kata tok pizza, Kata topiksa itu bisa memiliki arti juga sebagai perumpamaan, atau penggambaran, atau pengibaratan, dan lain-lain. Lalu kata olsem, awesome, artinya begini atau bahwa. Stop inside long mark blow you. Artinya, tetaplah berada, atau tinggallah di dalam batasanmu, atau petakmu, atau bedengmu sendiri. Jadi untuk kalimat ini, bisa kalian terjemahkan begini. Di simbu, ada peribahasa begini. Tinggallah di dalam petakmu. Lalu kalimat selanjutnya, Displating Ting I Low Garden. Maksudnya di sini adalah pemikiran atau gagasan, atau peribahasa ini berdasarkan, atau berasaskan pada peribaratan tentang kebun. Kata Ting Ting di sini bisa kalian terjemahkan dengan pikiran, atau pemikiran, atau gagasan, atau pendapat. Nah, pemikiran atau gagasan yang dimaksud di sini adalah kalimat yang terkandung dalam kata Tokbokis ini. Kalimat tersebut adalah, Stop Inside Lomak Blow You. Artinya, tinggallah di dalam petakmu. Jadi kata Displa Ting Ikam Lo Garden ini, bisa kalian terjemahkan dengan, peribahasa ini diibaratkan tentang kebun. Jadi perlu untuk digarisbawahi bahwa, untuk menerjemahkan kalimat-kalimat top pisin itu, teman-teman perlu untuk memahami dengan jeli terkait makna, atau konteks yang terkandung di dalam kalimat-kalimat tersebut. Dan jangan kalian terlalu terpaku pada arti kata-perkata. Kata. Per kata. Sebab bahasa Indonesia dan Tok Pisin itu memiliki grammar atau tata bahasa yang berbeda. Bisa dipahami ya? Baik kita lanjut lagi ke kalimat berikutnya. Kalimat, you must look out, good, banis blow you. So, by inonap hangre nastil. You must cool good, kisim nupla save, nastap kain olsem awesome narapela. Kalimat you must look out, good, banis blow you, artinya adalah Kau harus menjaga dengan baik pagar milikmu. Atau menjaga pagarmu, atau batasanmu dengan baik, juga sama saja. Maksudnya di sini adalah petak-petak, atau bagian-bagian, atau batasan-batasan yang menjadi milikmu, atau yang telah kau buat tersebut. Lalu kalimat selanjutnya, So, by Inonap Hang Renastil. Agar engkau tidak kelaparan dan mencuri. Kata stil di sini, dalam tok pisin itu kata stil hanya memiliki satu huruf L saja. Namun di sini penulis menuliskan double dua huruf L-nya. Kata steal di sini artinya mencuri. Diadopsi dari bahasa Inggris steal. Kemudian, you must school good, kisim nupla save. Kau harus sekolah dengan baik, dapatkan ilmu, atau pengetahuan yang baru. Kemudian, nastap wan kain olsem narapela. Dan tetap sama seperti yang lain, atau sama dengan yang lain. Maksudnya di sini tetap rendah hati dan tidak sombong. Jadi arti dari kalimat ini, bisa kalian terjemahkan seperti ini. Engkau harus menjaga pagarmu dengan baik, agar tidak kelaparan dan mencuri. Engkau harus sekolah dengan baik, dapatkan ilmu yang baru, dan tetap sama seperti yang lainnya. Lanjut lagi ke kalimat berikutnya. You walk in business on a plus something, and blow you, so walk in good. Suppose you know walk good, garden by nogat kai kai. Kalimat you walk in business on a rappella something, bisa kalian terjemahkan dengan engkau berbisnis, atau melakukan hal lainnya. Embanis belong you, so you walk in good. Itu pagar milikmu sendiri, jadi engkau harus mengerjakannya dengan baik. Suppose you know walk good, jika engkau tidak mengerjakan atau melakukannya dengan baik, garden by nogat kai kai. Kebun tidak akan ada makanan. Kata "banis" itu, kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, artinya bisa pagar, atau tembok, atau pembatas-pembatas. Jadi, untuk kalimat ini, bisa kalian terjemahkan seperti ini: "Engkau berbisnis atau mengerjakan hal lainnya, itu adalah pagarmu, jadi kerjakanlah dengan baik. Jika engkau tidak mengerjakannya dengan baik, maka kebun tidak akan ada makanan." Kata "pagar" di sini, kalau kalian mau terjemahkan dengan "lahan", juga tidak apa-apa. Karena kata pagar di sini berbicara tentang lahan atau lapangan pekerjaan. Bisa dipahami ya? Oke kita lanjut lagi ke kalimat berikutnya. You by abrusim level blow less man, oh Mary, low house line blow you yet. Kata abrusim di sini, bisa kalian terjemahkan dengan melewati, atau melampaui, melanggar atau melebihi juga bisa. Jadi kalimat you by abrusim level belong all man o bisa diterjemahkan dengan engkau akan melewati atau melampaui level, atau tingkatan dari orang-orang malas. Long house lain belong you yet. Dalam anggota keluargamu sendiri. Atau di sukumu, atau di lingkungan tempat tinggalmu sendiri. Kata house lain itu bisa diterjemahkan dengan anggota keluarga, atau penghuni rumah, atau bisa juga susunan rumah, atau deretan rumah, dan lain-lain. Bergantung dari konteks kalimatnya. Kalau kita lihat pada konteks kalimat yang terdapat pada postingan ini, kata "house" lain di sini bisa diartikan dengan anggota keluarga atau orang-orang yang tinggal di sekitar lingkungan tempat tinggalmu. Jadi, untuk kalimat ini bisa kalian terjemahkan begini: "Engkau akan melewati tingkatan dari orang-orang malas dalam anggota keluargamu sendiri, atau kalau kalian mau terjemahkan dengan di lingkungan keluargamu juga bisa terserah kalian saja, mau diterjemahkan dengan kalimat apa yang lebih tepat menurut kalian." Baik, kita lanjut lagi ke kalimat berikutnya. Jelas na biru waspasin, baikama ploles manmeri. Kalimat ini artinya adalah sifat cemburu dan permusuhan akan muncul dari orang-orang malas. Kata jelas itu artinya cemburu, diadopsi dari bahasa Inggris jealous. Lalu kata birua artinya bisa musuh atau memusuhi atau permusuhan. Tapi karena di sini ada kata sifat pasin, maka kata birua di sini diterjemahkan dengan memusuhi atau permusuhan. Kalimat jelas nabi rua pasin, bisa kalian rubah bentuk kalimatnya menjadi pasin bilong jelas nabi rua juga bisa. Dan pengertiannya tetap sama saja, yakni, sifat cemburu atau memusuhi, atau permusuhan. Lalu kata baik kamap di sini, bisa kalian terjemahkan dengan akan datang, atau akan muncul, atau akan timbul juga sama saja. Terserah kalian mau diterjemahkan dengan kata apa yang cocok menurut kalian. Lalu, kalimat "long Lesman man merry" artinya dari orang-orang malas atau para pemalas juga sama saja. Jadi, untuk contoh kalimat ini bisa kita terjemahkan saja begini: sifat cemburu dan permusuhan akan muncul dari orang-orang malas. Kita lanjut lagi ke kalimat berikutnya. Olesman meritasol save ting olsem, ansa blo problem blo ol, time narap narapla lain, or memba blo all. Untuk kalimat terakhir ini cukup mudah, jadi coba kalian terjemahkan. Kira-kira pengertiannya bagaimana? Ya, pengertiannya bisa kalian terjemahkan seperti ini. Olesman meritasol. Hanya orang-orang malas saja. Save ting-ting olsem, yang biasa berpikir bahwa Ansa bilong problem bilong all, jawaban atau sumber dari permasalahan, atau penyebab permasalahan yang mereka hadapi, istapuan taim narapela lain, or meba bilong all. Terdapat pada, atau bersumber dari keluarga lain, atau anggota keluarga mereka. Jadi untuk terjemahan kalimat ini, bisa kita terjemahkan saja begini. Hanya orang-orang malas saja yang biasa berpikir bahwa sumber dari permasalahan mereka terdapat pada keluarga lain, atau anggota keluarga mereka. Bisa dipahami, ya. Kemudian, yang terakhir adalah kalimat "Happy weekend". Artinya apa, teman-teman? Ya, saya rasa kalian semua tentunya sudah tahu artinya, kan? Karena ini adalah bahasa Inggris, artinya adalah "Selamat berakhir pekan". Oke, sampai di sini bisa cukup jelas, ya. Silakan kalian pause video ini, lalu baca keseluruhan terjemahan dari postingan Facebook ini. Baik, semoga tutorial ini bisa sedikit menambah pemahaman Tok Pisin kalian, dan kedepannya kita akan terus mengupas berbagai macam grammar talk Pisin, melalui beragam metode pembelajaran. Di antaranya seperti membahas arti dari postingan-postingan Tok Pisin pada social media, dan lain-lain. Oke, sampai di sini akhir video tutorial ini, dan sampai jumpa pada video tutorial selanjutnya.